Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya ajak Anda untuk meng-unboxing, dibukalah. Dibuka, membuka AC mini yang saya beli di toko online kira-kira 5 hari yang lalu. Ya, dan saya kemarin dapatnya kira-kira harganya kurang lebih 92.000 atau berapa ya. Pokoknya nggak sampai 100 lah. Oke, dan ini dia bentuknya. Tada! Seperti ini. Oke. Dan ini nih mereknya, ini nih. Mereknya Speed LX2027. Nah, terus di dalamnya ini ada satu kabel USB yang bisa kita sambungin ke apa namanya, adaptor ya. Tapi sayangnya di sini gak ada kepala adaptornya. Jadi ada kabel USB ini kita tancepin dulu. Jadi bisa kita tancepin di, kalau saya nanti saya tancepin di sini nih. Saya tancepin di komputer nih. Ya. Kadang di kantor nyari-nyari barang itu nggak nemu, nyari kepala adaptornya, jadi saya tancapin di CPU-nya komputer saya. Dan ini dia penampakannya, ini ada tombol power, ada lampu juga, dan itu ada tombol 1, 2, 3-nya ya, tombol 1, 2, 3. Nah, oke, okay. Dan ini akan segera kita coba nih. Ya, tapi sebelum dicoba, saya kenalin dulu nih. Ini AC-nya nggak bisa bergeser kanan kiri ya. Jadi ini ada filternya, itu cuman bisa bergeser ke atas dan ke bawah, dan itu pun digeser pakai manual, nggak pakai otomatis. Ya maklumlah, harganya kan di bawah 100.000. Jadi dimaklum aja. Tapi yang jelas, ini lumayan dingin, lumayan seger kalau kita pakai. Oke, dan kita akan mencoba AC mini ini. Dan oh ya, di atasnya itu tadi bisa diisi dengan air. Saya mencoba mengisi dengan air biasa ya. Ini bisa diisi dengan air yang dingin dari kulkas atau air yang dikasih es, dan biar nanti bisa meresap kita biarin sejenak, terus kita nyalain ya, kita nyalain AC-nya seperti ini. Nah, kita coba. Yap. Wow. Lumayan cukup seger ya, dan ini uapnya keluar. Uapnya keluar, dan kita bisa merasakan kesejukan. Sejuk itu aja ya. Mungkin kalau dikasih es bisa jadi lebih dingin kali ya. Dan ini satu lagi, ini nggak bisa digerakin kanan kiri, tapi bisanya ke atas dan ke bawah. Oke. Okay? Yap, semoga bermanfaat. Yang mau beli AC mini ini, dan terima kasih sudah mampir di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.